Susunan angka cantik membuatkan banyak pihak termasuk selebriti memasang impian berkahwin pada 2020. Tidak terkecuali aktor berbadan sasa Zul Arifin, 34 tahun. Namun sehingga kini tiada perkembangan mengenai berita perkahwinannya. Sebelum ini, bintang filem itu pernah membuka mulut bahawa menamatkan zaman bujangnya sebelum Aidilfitri lalu. Ini menimbulkan pertanyaan apakah hubungan Zul dan wanita yang tidak diketahui identitinya itu masih berlanjutan atau sudah putus di tengah jalan. Zul berkata perancangan termasuk soal kahwin terpaksa ditangguhkan berikutan pandemik COVID-19 yang melanda dunia. Apabila wabak melanda dan kerajaan melaksanakan PKP Mac lalu, semua perancangan dibuat tidak menjadi termasuk soal perkahwinan. Melihat keadaan ini, kita nak buat perancangan pun tak berani. InsyaAllah kalau tahun ini tak dapat, saya akan bawa hasrat untuk berkahwin tahun depan. Tetapi ia bukanlah pada awal tahun kerana ada banyak kerja yang perlu diselesaikan. Mungkin pertengahan tahun waktu yang sangat sesuai, katanya. Mujur Sidi faham dan tiada halangan untuk menangguhkan perkahwinan. Kami tak bergaduh pun, bila ditunda bolehlah saya buat persiapan dengan lebih rapi. Saya sudah lama bersedia untuk menjadi suami. Cukup-cukuplah dengan apa yang berlaku sebelum ini, ujarnya berkias. Sehingga kini Zul masih berpegang kepada prinsip untuk tidak mendedahkan siapakah wanita bertuah yang berjaya menambat hatinya. Sebaliknya, Zul hanya memberitahu wanita terbabit bukanlah selebriti dan tidak beragama Islam. Tunggulah dahulu sampai masanya saya akan memperkenalkan. Kalau nak buat sidang media pun saya tak kisah, saya sangat terbuka. Cuma dalam hal ini saya serahkan kepada pihak sebelah sana. Apakah dia selesa atau tak untuk diperkenalkan dengan kaedah begitu, katanya. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.